Oke, saya harus membuat peluru 4 juga sama dengan player, dan di sini saya klik 2 kali, lalu edit sprite, dan di sini saya menuju ke animasi, rotation, sequence, counter, dan saya memberikan 4. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya klik OK, lalu saya pilih center. Oke, seperti itu, dan saya klik OK. Dan sekarang di create, saya memberikan if. Oke, saya memberikan if test variable, if player titik direction sama dengan 90. Oke, seperti itu. Dan saya berikan di atas, dan di sini saya memberikan ke atas kecepatan 6. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika saya coba, Oke, saya memberikan sesuatu di player, di lab. Saya menambahkan variabel lagi. Saya memberikan variabel p sudut. Di p sudut di left, saya mempunyai left dan p sudutnya adalah 0. Oke, dan saya copy, lalu di up paste, di p sudutnya adalah 90. Lalu di right paste, sudutnya adalah 180. Dan di down paste, sudutnya adalah 270. Oke, sekarang saya memberikan informasi di sini, di peluru. Saya memberikan test variable. Jika P sudut sama dengan 0. Oke, seperti itu. Saya klik OK. Berarti di sini saya memberikan variabel dulu. Di variabel adalah image speed sama dengan 0. Oke, image speednya sama dengan 0. Dan jika P sudut 0, saya memberikan ini, dan speednya 6. Lalu saya memberikan variabel image index, image index saya memberikan 3, 2. Oke, saya klik OK. Dan sekarang jika saya coba, jika saya berada di sini dan mengklik ini, oke, di sini saya juga menambahkan P sudut. Oke, saya coba lagi.
Sepertinya saya harus memberikan direksi. Oke, saya memberikan di left, set, direction. Oke, saya coba. Oh. Lalu saya memberikan di peluru, set direction 0. Oke, saya coba lagi. Oke. Saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya memberikan direction di semua ini, di up, direction 90, right, direction 180 down, direction. Oke, seperti itu, dan klik OK. Lalu di peluru saya memberikan if direction 0 maka seperti ini, dan saya memberikan if direction, dan di sini 90. Saya copy ini dan saya copy ini, saya beri di bawahnya if 90, start moving ke atas 6, dan image-nya adalah 1. Oke, jika saya coba. Oke, kita mempunyai ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Kita mempunyai pergerakan masih di situ. Oke, saya memberikan blok. Di sini saya memberikan blok, lalu di sini saya memberikan else, dan saya memberikan if lagi di sini. Oke, saya memberikan blok lagi di sini, lalu saya memberikan blok lagi di sini. Oke, jika saya memberikan seperti ini, oke. Start moving 6. Oke, di sini saya ganti sel. Satu. Oke, saya coba lagi. Oh.